sedikit longsoran-longsoran yang harus diteliti ulang, desain-desainnya sedang ditangani. Kemudian juga masih ada sedikit pembebasan lahan yang harus dilakukan, tapi sifatnya perluasan wilayah saja, bukan jalur utamanya. Sehingga kalau dari laporan, kontraktor dan semuanya merasa bisa menyelesaikan dengan sempurnanya itu dioperasikan di bulan Juni 2022. Kita berharap yang penting keamanan terjamin kan ya, sehingga tahun ini bisa tembus sampai ke Kertajati. Nah kalau jalan tol ini sudah tembus ke Kertajati, harusnya tidak ada alasan lagi Kertajati ini sepi kan, karena jarak tembus dari Bandung ke sana bisa 40-an menit, timbang 2-3 jam seperti di hari ini. Nah, inilah progres kemajuan. Jadi, aku ucapkan terima kasih tentunya Pak Jokowi, Pak Menteri ya, yang juga yang mendorong percepatan-percepatan itu sehingga masyarakat Jawa Barat ekonominya. Inilah tahun optimis ya, pembangkitan ekonomi 2022. Salah satunya ada dua peristiwa infrastruktur besar itu di Sendau, Pulau Terminal Jakarta Bandung. Oke, dampaknya Pak banyak yang banjir di lokasi Jatinangor. Nah, kita harus teliti dulu ya, jangan saling menyalahkan dulu. Paling gampang kan nyalahin ya, tapi kita sudah koordinasi juga memastikan kalau ternyata banjirnya dari mana. Apa betul dari masalah konstruksi jalan tol? Kalau iya, itu kan kita perbaiki. Kan semua ada ilmunya. Tapi kalau tidak juga nanti kita sampaikan. Jadi penting kita saling waspada saling. Dari hasil kajiannya apa sebetulnya? Belum ada laporan, masih dilakukan. Nanti kita disampaikan. Pak, jika di hasil kajiannya ada dampak dari... Ya harus dibenerin lah. Dulunya nggak banjir, sekarang banjir gara-gara jalan ya. Kan para insinyurnya banyak di situ. Masih ada sumber. Masih juga akan direlokasi juga nggak Pak warga terdampaknya Pak? Tadi kan udah ada yang kena mana? Kena longsor ya. 18 kakak itu juga sedang kita persiapkan relokasi. Karena posisi longsornya terlalu dekat dengan yang... Pak, Omikron udah di Kabupaten Bandung gimana? Ya, dari awal juga kita apapun itu, apa yang kita sudah pengalaman selama Delta, kita praktek. Per hari ini penularannya masih terkendali, karena jumlah laporan masih di bawah 50-an. Pak, laporan... Ya. Itu infonya 3, ada yang 3, ada yang bilang 4, yang laporan ke pihak Pemprov berapa Pak yang masuk ke Ada 4. Transisi lokal. Belum ada laporan itu di mana rumah, tapi yang namanya Omikron semua bocornya dari bandara atau dari tempat tersebut. Nanti dilaporin sumber penelusuran setelah. Baik ya, oke ya.